بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba. ikhwan bapak-bapak jamaah bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita haturkan keharibaan Allah ilahi azza wa jalla atas karunianya semata atas rahmatnya semata pada detik ini kita masih diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki menuju baitullah rumah Allah masjid Allah ini dalam rangka tak lain adalah dalam rangka a'budun dalam rangka mengabdi ibadah kehadapan Allah Ta'ala mudah-mudahan pengabdian kita ibadah kita, infak sotahu kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amin assalatu wassalamuhu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa menjunjung tinggi sunnah sunahnya hadirin jamaah Sholat subuh yang dirahmati Allah, mohon izin. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan tentang tidak boleh memberikan mudarat. Hadirin, sesungguhnya di antara khasanah keindahan syariat Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW melarang kita untuk memberikan mudarat kepada manusia Rasulullah SAW bersabda la diroro wa la diroro tidak boleh memberikan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan perbuatan yang mudarat Hadis hasan riwayat ibnu majah dan daru Qutni. hadirin, apakah mudorot itu? Mudorot adalah perkara yang membahayakan orang lain, membahayakan apanya, membahayakan agamanya, membahayakan jiwanya, membahayakan hartanya akalnya maupun membahayakan keturunannya, zuriyahnya. Semua itu dilarang oleh syariat Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat untuk menghilangkan mudarat dari manusia. Allah mensyariatkan berbagai syariat berupa perintah-perintah untuk menghilangkan mudarat dari kehidupan manusia. Allah syariatkan sholat misalnya nah karena hati manusia itu cenderung tidak takorup kepada Allah bahkan cenderung untuk bermaksiat kepada Allah padahal kemaksiatan itu adalah kemudorotan bagi manusia nah dengan sholat itu Allah berikan kepada manusia kekuatan untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar sebagaimana firmannya insya Allah tak asing lagi bagi kita Rajim, inna sholata tanha anil faksha wal mungkar inna sholata sesungguhnya sholat itu Tanda dapat mencegah dari fahsyah wal mungkar perbuatan keji dan mungkar al angkabut 45 ma'asul muslimin maka dengan sholat itu datanglah maslahat besar dan terhindarlah manusia dari mudor mudor yang akan menimpa kehidupan dunia dan akhiratnya demikian pula Allah syariatkan zakat tidak lain adalah untuk menghindarkan mudarat dari harta mereka Allah subhanahu wa ta'ala minta kepada para agniya untuk mengeluarkan zakatnya 2,5% dan itu tidak berat bagi para agniya itu pun Allah akan ganti dan Allah berkahi hartanya nah semua itu untuk memperhatikan maslahatnya adalah untuk memperhatikan saudara-saudara kita sesama muslim yang susah, yang miskin yang membutuhkan bantuan ma'asra muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah Ketika si kaya tidak mau memperhatikan orang-orang miskin, bisa jadi si miskin pun akhirnya nekat untuk memberikan mudorot kepada si kaya dengan mengambil hartanya, dengan cara mencuri ataupun merampok. Akan tetapi, dengan adanya syariat zakat, sodakoh, semua itu dapat terhindar dari kemudorotan. Maasihal muslimin Allah syariatkan demikian pula semua syariat-syariat yang lain. Misalnya lagi Allah perintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Semuanya untuk mendatangkan maslahat dan menjauhkan kemudoratan. Sungguh indah kaidah yang Rasulullah SAW sampaikan tadi. La, wa la diror. Tidak boleh melakukan perbuatan yang sifatnya mudorot dan tidak boleh menolak mudorot dengan cara yang mudorot lagi hadis Hasan lewat Ibnu Majah ada ini dan yang lainnya bahkan ibadah pun kalau ternyata bisa menyakiti mengganggu yang lain maka itu tidak diperkenankan Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, didapati para sahabat sedang sholat masing-masing, masing-masing mengeraskan suaranya sehingga mengganggu yang lain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ala inna kulukum munaj rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dho wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah ketahuilah sesungguhnya setiap kalian sedang bermunajat bermunajat rabbahu kepada robnya maka janganlah seseorang sebagian kalian mengganggu Sebagian yang lain Dan jangan pula sebagian yang satu Mengeraskan terhadap Sebagian yang lain Fikiratil Quran Di dalam membaca Al-Quran Hadis Riwayat Abu Dawud Ma'asra muslimin Padahal Membaca Al-Quran itu Kemuliaan Padahal Membaca Al-Quran itu adalah Ibadah yang agung akan tetapi, ketika itu mengganggu ibadah saudara-saudara kita yang lain, mengganggu orang lain yang sedang istirahat, mengganggu tetangga-tetangga kita sebagaimana tradisi kaum Muslimin di negeri ini, ketika Ramadan tiba, mereka rame ramai bertadarus, bahkan menggunakan lost speaker atas kadang-kadang sampai larut malam tidak istirahat ini bisa mengganggu masyarakat sekitar masjid itu mereka butuh istirahat karena itu masjid ulama Indonesia pernah mengeluarkan fatwanya bahwa boleh tadarus di masjid dengan no speaker tapi maksimal pukul 21 selebihnya kalau mau tadarus silahkan tetapi jangan menggunakan no speaker atas bisa mengganggu warga yang sedang istirahat. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Muhammad bin soleh Al Utsaimin memberikan kaidah ini. Di antaranya contohnya adalah kata beliau ketika salat lalu jamaahnya cukup padat, masjidnya kecil sehingga Sofnya sangat rapat berdesak-desakan. Nah, ketika rakaat terakhir di dalam surat itu, mestinya duduk tawaruk, tetapi duduk tawaruk mengakibatkan teman sebelah kirinya tersakiti, tertindih. Nah, itu tidak boleh, kata Syekh Al-Syaimin tidak boleh ditunaikan duduk tawar karena bisa menyakiti jamaah sebelah kirinya hadirin demikian pula semua perkara Allah subhanahu wa ta'ala melarang memberikan mudorot kepada manusia maka tidak boleh kita melakukan perbuatan yang mudorot misalnya rokok maaf ini kalau masih ada yang ahli hisap ya kadang-kadang kaum muslim ini masih ada yang ahli hisap gitu ya bagi anda yang masih senang merokok pikirkan baik-baik dengan akal sehat anda bukan dengan hawa nafsu sesungguhnya seluruh dokter pun bersepakat akan mudorotnya rokok. Bahkan dokter ibu itu dokternya itu pun juga banyak yang merokok. Tetapi mereka tidak bisa membungkiri bahwa sesungguhnya rokok itu menimbulkan mudorot. Bahkan perokok pasif bisa jadi lebih berat penyakitnya daripada perokok aktif. Bukankah banyak kisah seorang wanita dokter lagi, ya, kena penyakit paru-paru akibat suaminya adalah perokok. Bahkan kita kita tahu perilaku para perokok di tempat-tempat umum itu masih menyedihkan. Gitu ya. Mereka tidak peduli dengan lingkungan merokok di tempat kendaraan umum merokok di tempat-tempat umum banyak orang yang terdolimi bahkan ada anak-anak balita anak bayi yang masih rentan terhadap asap nikotin itu para perokok biasa saja santai saja dengan rokoknya santai saja dengan menikmati asap yang membahayakan itu nah ini termasuk perbuatan yang dilarang yang bisa merusak uh, diri sendiri di dalam Islam ya, dilarang itu ya, mendolimi diri sendiri merusak diri sendiri kadang orang beralasan saya merokok uang-uang saya sendiri ngapain orang lain mempedulikan saya bukan demikian karena Allah telah syariatkan bahwa yang nama namanya anggota tubuh ini termasuk di dalamnya adalah jantung paru-paru itu adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Bukan berarti orang seenaknya, misalnya saja paling sederhana, saya punya jari-jari mau saya potong-potong, kenapa yang lain peduli? Ini tangan-tangan saya jari-jari saya bukan jari-jari itu adalah amanah milik Allah yang dititipkan yang harus dijaga, tidak boleh seenaknya. Sebagaimana jantung dan paru-paru harus dijaga, tidak boleh dikasih asap terus. Bahasa juknya itu sabu mentah saja kalau terus diubupi dengan asap bisa mateng, ya bisa berubah warna. Apalagi paru-paru dikasih asap terus-menerus, bisa warnanya hitam. Nah, para ahli kedokteran kalau di foto paru-paru orang yang perokok mesti paru-parunya akan tampak kotor dan hitam. Tetapi paru-parunya orang yang tidak perokok, ya, maka berupa ya, warna merah segar yang bersih begitu. Nah, para perokok itu berarti memberikan mudorot kepada dirinya sendiri dan bahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, "Siapa yang meninggal dunia karena rokoknya, maka berarti ia telah bunuh diri." Subhanallah, masalah Muslimin, perhatikanlah ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang berbuat zolim kepada manusia dengan memberikan mudarat kepada orang lain, <tuh> hadirin yang saya hormati semua yang mudorot apalagi dalam agama yang bisa merusak merusak agama apalagi wajib dihilangkan Qaidah usul fikih mengatakan ad-dararu yuzalu semua mudarat itu wajib dihilangkan oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar Amar ma'ruf menyuruh kepada yang ma'ruf perbuatan yang baik Nahi mungkar melarang dari perbuatan kemungkaran Hal ini karena kemungkaran lebih jauh mudaratnya Misalnya kita diperintahkan untuk membantah kesesatan kalau perlu, kita debat karena sebenarnya kesesatan itu lebih jauh, lebih besar mudorotnya dibanding mudorotnya ketika kita membantah kesesatan itu. Karena ketika kita membantah pada suatu perbuatan dolim, perbuatan sesat, maka ada orang yang berpihak kepada kita, dan ada orang yang menentang sehingga akhirnya terbelah menjadi dua manusia ketika itu namun itu mudorotnya jauh lebih ringan dibandingkan tersebarnya meluasnya kesesatan itu sendiri oleh karena itulah ikhwani rahimakumullah Para ulama memberikan kaidah tentang mudorot ini kepada kaidah-kaidah yang banyak. Nah, di antaranya, kata para ulama, apabila kita dihadapkan pada dua perkara yang dua-duanya menimbulkan mudorot, maka pilih. Dan ambillah mudorot yang paling ringan, lalu tinggalkan mudorot yang lebih besar. Contohnya, kedua, apabila kita, kita dihadapkan pada dua maslahat, kedua-duanya menimbulkan maslahat dan pahala di sisi Allah Ta'ala, maka bagaimana solusinya? Pilihlah maslahat yang paling besar dan tinggalkan masyarakat yang kecil. contohnya ketiga, bahwasanya kalau kita dihadapkan pada suatu mundorot yang sifatnya umum, sifatnya am, harus lebih dihindari daripada mudorot yang sifatnya khos, sifatnya khusus. Bapak Ibu Rohimakumullah, betapa indah Syariat Islam ini, semua kemudaratan yang bisa membahayakan kehidupan kita, semuanya dilarang oleh syariat Islam. Nah, bagi mereka yang berpikir, maka ia akan melihat betapa Islam ini adalah agama yang luar biasa, agama yang sangat indah. Agama yang sangat cocok untuk setiap zaman dan setiap waktu. Agama yang memang turun dari Allah, Rabbul Izzati, Allah, Rabbul Alamin, Allah, Rabb Tuhan, Alamin semesta alam, Pencipta manusia, Allah yang paling tahu tentang kebutuhan manusia, Allah yang paling tahu tentang aturan yang paling baik. Untuk manusia, namun kalau kita dihadapkan sesuatu yang mudorot, kita harus mengorbankan sedikit waktu kita untuk mengikuti syariat agama ini. Misalnya, ketika kita disyariatkan untuk sholat memang kita mengorbankan waktu ini kita mestinya enak-enaknya istirahat di rumah enak-enaknya menikmati dingin-dingin ini sambil mancal selimut tetapi kita bangun untuk melangkahkan kaki berangkat ke masjid ini kalau diperhitungkan secara materi kita mengalami kerugian waktunya istirahat kita pakai menuju masjid ini. Tetapi kita tahu sama-sama tahu bahwa syariat Allah tidak ada yang sia-sia. Hikmahnya sangat besar. Allah syariatkan untuk berangkat ke masjid salat berjamaah ini. Justru termasuk sebagai bukti keimanan Dapat kita ketahui bahwa sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya orang-orang munafik itu berat menjalankan sholat Isya dan subuh. Mengapa demikian? Karena sama-sama kita ketahui zaman Rasulullah dulu, belum ada lampu seperti ini sehingga ketika sholat Isya kondisi gelap, ketika sholat subuh kondisi gelap sedangkan orang-orang munafik itu mau sholat karena ingin karena kepingin dilihat orang sholatnya orang munafik itu ria kepingin dilihat manusia sholatnya orang-orang munafik itu adalah bukan lillahi ta'ala tapi linnas bukan karena Allah tapi karena manusia nah kalau dibalik orang-orang yang males sholat isya ke masjid, sholat subuh ke masjid, itu sebenarnya adalah ada bibit-bibit kemunafikan. Mengapa? Karena dia tidak yakin adanya yaumul hisab, hari perhitungan amal. Dia karena itu menunjukkan bahwa dia keyakinannya masih rendah. Tidak kuat keyakinannya. Orang yang keyakinan kuat bahwa nanti ada yaumul ba'as, hari berbangkit, yaumul hisab hari perhitungan amal maka orang akan berangkat ke masjid untuk menunaikan jamaah isya jamaah subuh apalagi yang sudah tua-tua usia 60 ke atas seperti saya ini 60 ini mestinya bangun malam itu atau bangun subuh itu misalnya adalah uh, menyemangati diri sendiri kalau perlu dipukul-pukul pipinya Hi, Ini sebentar lagi masuk kuburan Ini sebentar lagi Mati, dikubur Sebagaimana kemarin Ada jamaah alidayah Yang meninggal dunia, dikubur Di atas kubur itu ya, Kita sebagai Ma'idoh, sebagai pelajaran Bahwa kita akan dikubur seperti ini Sudah dikubur Tidak bisa berbuat apa-apa Tidak -apa. bisa nambah amal soleh hadirin rahimahumullah masih banyak kaidah-kaidah terkait dengan kemudrotan ini sebagaimana Allah pernah menyebutkan tentang arak, judi dan sebagainya itu bagaimana kita harus menesiasatinya maaf muslimin rahimahumullah kiranya sekelumit ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini Mudah-mudahan tentang kemudrotan ini kita terus muhasabah introspeksi diri. Sudahkah dalam kehidupan kita ini bebas dari berbuat mudorot, berbuat dolim kepada sesama, kepada tetangga, kepada teman, kepada istri, kepada anak-anak? Masihkah kita menimbulkan mudorot kepada mereka? tentu yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah, dan rahmatnya, sehingga kita benar-benar menjadi mukmin sejati, mukmin yang bisa menghindarkan dari perbuatan mudorot, dan mudah-mudahan kita pun mudah-mudahan tidak diberikan mudorot oleh orang-orang lain, orang-orang munafik yang suka menimbulkan mudorot, orang-orang munafik yang suka berbuat dolim. Ini kita juga berlindung kepada Allah. Kemudian tak lupa dalam kesempatan ini pula sebelum saya tutup, jangan lupa setiap pada tahiyat akhir kita senantiasa berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika Allahumma ini ya Allah ya Tuhan kami ini sungguhnya saya memohon kepadamu berlindung kepada Allah berlindung kepadamu berlindung dari apa min <muluh muncul panah> azabi jahannam dari azab siksa neraka jahannam wa min azabil kubri dan dari siksa azab kubur wa min fitnatil mahya dan fitnah kehidupan wal mamati dari fitnah kematian wa syari fitnatil masih tajal dan dari fitnah masih tajal hadirin fitnah masih dajjal itu bergentayangan sekarang bukan hanya di televisi tapi juga lebih-lebih di android ini penuh dengan masih dajjal di sana konten-konten pornografi konten-konten maksiat luar biasa yang menghancurkan generasi sekarang ini karena itu kita patut berhati-hati ketika kita membuka konten tafsir Al-Quran saja misalnya ketika paket jajanan data -data adalah on maka masuk iklan-iklan yang maksiat ya, tetapi kalau kata hanya sekedar untuk murojaah ja ah, tadarus Al-Quran paket data dimatikan saja di off kan sehingga aplikasi Al-Quran tetap kita bisa pakai tapi tidak ada gangguan iklan tetapi kalau ketika paket data masih on maka iklan masuk kemaksiatan-kemaksiatan ya, masuk kita bisa terganggu kadang-kadang ya, digoda oleh setan membuka konten-konten yang maksiat. Naudzubillah, kita hindari. Demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wala minkum ditutup dengan baca kafarat majelis. Subhanakallahumma allah ilah ilah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallahi wa fathun Wabashiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.